Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang berada di luar sana. So, hari ini saya ingin berceritakan atau mengkongsi maklumat tentang permasalahan yang selalu berlaku kepada pemegang-pemegang polisi, terutamanya yang mempunyai medical card. Okay. So, saya percaya especially ramai rakyat Malaysia kita sekarang ni, terutamanya masyarakat Melayu, dah mula cuba untuk mendapatkan medical card dan mengetahui kenapa perlunya mereka medical card disediakan untuk ahli keluarga. Tetapi tidak dinafikan, ramai juga yang dah ambil lepas tu stop. Yeah? So, jadi inilah antara pengalaman-pengalaman sebagai seorang wakil takaful yang melihat pelbagai kerana dan masalah masyarakat daripada masa ke semasa. So, jadi hari ini saya nak menceritakan tentang kenapa medical card yang pernah melalui benda ni lah decline. Okay. Kita banyak dengar decline. Kenapa medical card decline? Masuk-masuk je hospital, tunggu GL keluar, decline. Okay. Proses untuk GL ni lebih kurang masa dalam paling cepat dalam setengah jam. Okay, setengah jam dalam ke satu jam. So, ini dah terbukti. Saya pernah mendalikan 15 minit telah fax. Bagi saya kata dekat klien, tunggu sikit lagi masa. Cukup sahaja setengah jam, lebih kurang dalam 31 minit. Saya sebagai agent, saya dapat tax. Okay, GL ada masalah, doktor tidak isi betul-betul. Dia tak complete dalam form tu sebab semasa hospital tu akan fax kepada hospital ke company takaful, dia akan ada maklumat yang tidak diisi dengan complete. Jadi pihak company insurans atau takaful akan bounce balik pergi ke hospital, dan ini adalah di antara sebab-sebab utama kenapa kelewatan GL dikeluarkan. Okey, minta clearkan betul-betul kepada semua pendengar di sana yang menonton. GL decline atau GL lambat biasanya bukan disebabkan masalah daripada company, tetapi communication atau information yang dikendaki tidak cukup. Jadi pihak hospital kena memastikan atau kena pulangkan balik form yang telah katakan yang tidak diisi kan tu. So jadi dia kena fax balik untuk pihak pihak company insurans dan takaful mengeluarkan GL secara official. So jadi anda boleh masuk. Tetapi biasanya pihak hospital dia akan melakukan macam ni. Masuk saja, katakan kalau tengok kata orang pesakit tu dah kata betul-betul memerlukan rawatan. Kadang-kadang GL tak keluar, dia percaya kita ada insurance, ada medical card. So jadi dia akan terus masuk. Anak kita ke ataupun pasangan kita, siapa sahaja yang sakit tu pergi ke masuk ward dulu. Temporary dia masuk ward dulu. And then dalam proses tu, dalam semasa dia akan memproseskan permohonan untuk GL dikeluarkan. Jadi insyaAllah yang penting di sini, anda selalu kena kontak ada punya wakil takaful anda dan memastikan mereka dapat membantu anda dalam proses GL. Sebab kita tak nak ada masalah, kita uruskan semua segalanya, tapi at the end GL decline, GL decline, so anda kena membayar segala kos rawatan di hospital berkenaan. So bila kita ada medical card, kita ada dua jenis medical card. Kita tahu iaitu yang jenis yang ada investment link. Investment bermaksud 3-in-1. Yang ada investment, ada protection, and then juga ada simpanan. Jadi ada satu lagi adalah standalone. Standalone ni hanya medical card. So tidak kira, ada yang full coverage, ada yang ada co-takaful atau co-insurance, dia akan bayar minimum bergantung kepada kepada co-takaful tu akan berbeza antara satu company ke satu company yang lain. So kalau anda dapat full coverage, so maknanya anda tidak perlu membayar. Okay, dan seterusnya
Bila kita ambil medical card, kita nak satu servis yang terbaik. Dan juga kita boleh kebanyakanlah masyarakat kita kalau sana tu, oh, aku ada medical card, boleh cover untuk semua penyakit. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya konsep tu kalau kalau ada, tolong dikeluarkan, kerana pemikiran macam tu tak boleh, tidak boleh berada lah. Sebab kita hanya cover serta-serta penyakit yang contohnya, penyakit ketika ada 36 jenis penyakit ketika, atau mungkin setengah ada sampai 40 lebih, everything tu semua. So setiap company yang basic is 36 penyakit ketika yang telah dikeluarkan oleh kata orang, kata satu dunia ni, mengisytihar bahawa 36 jenis penyakit kritikal ini memang akan ada di serata dunia. So jadi yang 36 ini, penyakit ini memang akan boleh cover. Tetapi ada penyakit-penyakit yang pelik, sangat pelik, mungkin satu dalam sejuta atau satu dalam seribu, atau mungkin anda akan, sesetengah orang lah, sesetengah orang akan mengalami penyakit macam ni. So so satu lagi, kalau ada medical card, saya nasihatkan supaya janganlah sikit-sikit je nak pergi hospital, sikit-sikit je nak pergi hospital kan. So jadi anda kena set your mind, kalau boleh, dia ada prosedur, kita ada prosedur. So prosedurnya, kalau betul-betul kita dapat rawatan awal, mungkin sekali dua kali, and then baru refer kepada, minta klinik ataupun pusat rawatan yang anda pergi tu dapatkan surat rujukan bahawa anda ataupun anak-anak anda telah mendapat rawatan yang terlebih dahulu. Jadi pihak doktor yang telah mengendalikan atau cek anda tu, keluarkan satu surat, then bawa lah ke hospital. InsyaAllah proses tu lebih senang, dan anda tidak perlu membayar apa-apa kalau jika hanya jika penyakit yang yang anda rasa serius, sebenarnya hanya boleh dapat rawatan di rumah. Okay, so berbalik kepada kenapa medical card decline. So saya akan gariskan, ada empat jenis sebab-sebab medical card decline, iaitu pertama, waiting period. Kedua, polisi kata orang dah lapse. Okay. Ketiga, sebab disebabkan ada penyakit yang sedia ada. Dan keempat adalah penyakit yang tidak disenaraikan di dalam polisi.